Pemirsa, rumah dan sanggar seni di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Merangin ludes terbakar. Musibah kebakaran yang terjadi Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut diduga akibat ledakan tabung gas LPG. Api dengan cepat menyambar seluruh isi rumah dan sanggar seni milik Ira Irmawati yang berada di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Tidak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Musibah kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Api bermula dari dapur rumah di mana sebelum terjadi kebakaran terdengar suara ledakan dari dalam rumah, di mana menurut keterangan warga, ledakan tersebut berasal dari tabung gas yang ada di dapur rumah. Karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, api seketika membesar dan membakar seluruh isi rumah dan sanggar seni yang ada di depan rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam yang dilakukan petugas pemadam kebakaran dan dibantu mobil water cannon Polres Merangin. Itu Ibu Irawati, Ibu Ira dengan suaminya, kan? Informasi sementara ini katanya dari dia masak tadi kan ada ledakan apa memang dari kompor atau dari listrik, kita belum tahu juga kan. Tidak ada korban jiwa atas musibah ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah mengingat seluruh isi rumah dan sanggar seni ludes terbakar. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.